Siapa di sini ingin kawin dengan putri kerajaan yang pastinya cantik dan maksudnya baik hati, rajin, dermawan dan tidak sombong. Idaman banget tuh. Ngomong-ngomong soal putri kerajaan, gue akan meramal alias prediksi alur cerita opini-opini film Keris Yaman Tunggal 2. This is Animation Life Story Education. Keris Yaman Tunggal rilis tahun 2019. Nah, sedikit bocoran untuk Keris Yaman Tunggal 2 telah diberitahu sendiri di ending credit scene film yang pertama, yaitu Raja Mat Jenin dari Kerajaan Indraloka akan menolong Kerajaan Limau, tepatnya Putri Katsuri sebagai peran utamanya. Putri sendiri ialah animasi tersendiri buatan Les Copex sejak tahun 2014. Prediksiku adalah kekuatan terbesar nanti akan mengombinasikan dari unsur jeruk Katsuri. Kenapa? Sebab pada film pertama, Keris Yaman Tunggal dapat tumbuh dari perasaan jeruk Katsuri. Juga adanya Shin Mat Jenin dan Putri Katsuri akan ngewek, maksudnya menunggangi kode yang sesuai dengan alur cerita rakyat Mat Jenin. Cie, funnest bro.